Hai, it's me, Adriana Wati. Di sini udah ada Dustweaver Shop, jadi kita bakal unboxing lagi. Sebelumnya, bantu aku untuk subscribe channel ini supaya makin berkembang. Thank you. Oke, langsung kita buka dusnya, kita eksekusi. Ini tuh wishlist aku udah lama sebenarnya, makanya unboxingnya itu ketinggalan banget karena nggak sempat ikut PO1 sama PO2. Kirain bakal keluar lagi, ternyata sudah sold out dan Weverse tuh nggak bakal ngejual lagi. Seperti biasa, ini kita dapat gift-nya, lucu banget, dapat stiker sama thank you card-nya. Nah, ini barangnya di dalam di bubble wrapping lagi. Ini lumayan besar loh kotaknya. Langsung kita buka bubble wrapping-nya. Sumpah ini tuh deg-degan banget. Dan ini barangnya itu lumayan besar ya, jadi dia agak lebar. Oke, kita buka pelan-pelan. Udah kelihatan warnanya cantik banget, warnanya warna ungu. Sumpah ini tuh kalau yang suka banget sama warna ungu sama kayak aku juga, ini pasti wah gila lucu banget soalnya. Sumpah gak ngerti lagi, ini tuh cantik banget. Coba ini tuh baru dus luarnya, tuh lihat ya, ini lumayan besar, masih di wrapping plastik dan warnanya itu ungu. Masih rapi dan alhamdulillah itu gak ada yang rusak atau gak ada yang damage. Atau kegores sendiri, penyok sedikit lah ya, gak apa-apa. Paling suka ngebuka wrapping plastik kayak gini. Itu enak banget asli. Dan ini kita buka semuanya. Ini dusnya besar banget, kalian harus lihat. Sumpah ini tuh warnanya lucu banget. Iya ampun. Nah, ini udah kebuka wrapping plastiknya. Semuanya masih mulus, masih bagus. Depan, belakang, samping, atas, bawahnya. Kita keluarin isi dalamnya. Udah kelihatan. Oke, ini dapet. Wah, ini satu pouch gitu. Masih di wrapping plastik juga. Yuk, buru kita keluarin semuanya. Pertama, kita dapat pouch atau ini nanti bisa jadi tempat laptop kalau nggak salah ya. Nah, ini plastiknya kita buka lagi. Oke, sampai dia kebuka semuanya. Dan ini tuh lucunya ya, ada tempat PC card juga atau photocard. Ada tempelan winter package-nya, ini tempelan army-nya bisa dicopot. Sumpah ini lucu banget. Udah gak sabar lihat isinya apa aja. Kita buka. Jadi ini pouchnya pakai resleting ya. Wah. Pertama kita dapat tempelan. Kedua ini mungkin foto ya. Satu kotak kecil gitu. Dan item ketiga. Wah. Foto. Oke, kita dapat item apa lagi? Wah, ini photobook tebel. Masih di plastik juga. Ampun. Dapat Jimin. Dan ini juga foto. Ada lagi CD winter package-nya. Dan kita lihat dalamnya. Oke, sudah habis. Berarti kita dapat beberapa item. Item yang pertama ini kita dapat pouch atau nanti kalian bisa pakai buat tempat laptop. Dan ini tuh lucunya, kalian bisa nempelin photocard, army, winter packet-nya, dan ini ada lambangnya juga. Item kedua, ini lucu banget. Kalian dapat stiker. Nah, nanti ini stikernya itu bisa ditempel di pouch yang awal tadi. Ini lucunya itu, ada 7 dan ini per member. Coba kalian lihat, ada namanya masing-masing ya. Sumpah itu lucu banget. Dan itu paling ujung ya.
ujung kanan itu punya Jungkook. Sumpah itu gede, lucu banget. Tuh, nanti kalian bisa tempel dan kalian bisa ganti-ganti. Item ketiga, ini kita dapat mini photo box yang masih juga di wrapping plastik. Kita buka lagi wrapping plastiknya dulu. Ini kalau kalian lihat ya lucu banget. Kecil, warnanya boxnya ungu ada di bawah. Oke, kita buka, kita dorong dari samping. Nah, isinya ini ada tulisan, mungkin tulisan dari mereka per member ya. Nah, kita buka. Ya ampun. Cakep banget. Asli ini ada photo box bertujuh, depan belakang itu beda. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh cantik banget, sumpah. Oke, ini bagian belakangnya lagi. Kalau udah pakai baju hitam tuh, udah nggak ngerti lagi. Lucu ya. Oke, item keempat, ini ada making DVD. Masih lucu banget, sumpah tempatnya itu warna ungu. Ini nanti sengaja aku nggak buka ya, biar nggak kotor. Dan item kelima, ini kita dapat 4x6 photo set. Paling depan udah kelihatan ya, itu bukannya Namjoon, lucu banget. Oke, kita lihat. Di plastik lagi, dan ini dipakein tempat lagi dalamnya. Ya ampun, lucu banget. Ada Namjoon, ada Suga. Siapa ini? Ada Jin, kok dia lucu banget loh asli. Ya ampun. Ada J-Hope. Oh, sayangku. Ada Jimin. Ah, siapa tuh? Ada Taehyung. Anak bayi. Ada Jungkook. Ini jadi 7 photo set 4x6. Gak ngerti lagi. Ini aku dapat Jimin. Ini item ke-6. Aku dapat 6 cut foto film. Dan dapat sayangku. How lucky me. Ini aku dapat Jimin. Lucu banget sumpah. Ini nanti kalian bisa pajang. Dan atau juga bisa disimpan suka-suka kalian deh. Dan ke-7. Ini kita dapat mini poster. Oke, kita buka dulu plastiknya. Ganteng ya. Kita dapat 2 mini poster. Yang pertama, ini baju-baju hitam. Dan yang kedua, ini kita dapat foto setnya juga. Ini sumpah gemes banget. Ke-8, ini kita dapat item photo book. Dan lumayan tebel banget. Lucu. Pokoknya ini lucu banget deh. Warnanya biru, ungu. Kita buka plastiknya dulu. Sesi paling disuka. Buka wrapping plastik. Oke, ini kalian bisa lihat. Cantik banget. Siapkan mental kalian untuk melihat isi photobook ini. Oke, kita masih dapat item selanjutnya. Dan aku dapat photo card random Taehyung. Oh my god, sumpah. Tadi udah dapat 6 card foto Jimin, terus sekarang photo card-nya Taehyung. Best friend banget, emang enggak bisa ini. How lucky me. Dan selamat menikmati photobook ini.
Gimana isi dalam photobook ini? Lucu-lucu semua ya, cakep-cakep fotonya bagus-bagus. Berarti tadi item ke-9 aku dapat photocard, dan ini item terakhir, kita dapat ke item 10 itu foto stiker. Nah, ini aslinya kelip-kelip gitu, cantik.